Markas Besar Front Pembela Islam atau FPI pernah digeruduk Densus 88, di mana ketika itu mereka melakukan penggeledahan di Markas Front Pembela Islam ini. Markas ini berlokasi di Jalan Pertamburan 3, Jakarta Pusat. Penggeledahan itu dilakukan berkaitan dengan penangkapan dari Sekretaris Umum FPI, yakni Munarman. Seperti kita ketahui, Haji Munarman SH adalah mantan juru bicara Front Pembela Islam dan Sekretaris Umum FPI, di mana Munarman ditangkap karena didakwa merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan pidana terorisme. Semenjak penangkapan beliau, Densus 88 pun menggeruduk kantor besar FPI, yang di mana tempat itu merupakan tempat keseharian Munarman bersama kelompoknya.